Sudah bermula musim hujan dah weh adik kakak. Deh, sejak 28 April sepakum Mei lalu masuklah musim hujan di Bakok ni sebelah utara, sebelah timur laut Pakistan dan sebelah barat. Deh. Tapi pak kita tak lagi sebelah selatan, pak kita nung boleh 12 boleh 1 nung boleh 2 nung deh. Ha tu deh. Jadi tak serupa. Tapi musim hujan learning dipanggil musim hujan di negeri Siening adalah musim hujan ketika berlaku fenomena El Nino. El Nino ning bermaksudnya kemarau yang teruk. Hujan, ya musim hujan, tapi pada itu sama berlaku fenomena perakotkan El Nino. Tu deh El Nino ni artinya dia sepatutnya lonis jauh deh hujan jauh, tapi air laut tu yogi sekak ke mana ya paling kelip hari. Paling mah kelip hari tu jadi panah. Jadi laut panah. Laut panah tu lah menyebabkan sumur pak kita ni di kawasan Pasifik termasuk tempat kita jadi panah. Walaupun ada hujan seperti lah ni panah. Jadi hujan turun tengah hari panah. Jadi tengah hari panah, panah teruk. Lepas tu petang hujan turun, malam hujan turun. Tak ada panah lah. Tu dalam keadaan ni. El Niño ni adalah dalam bahasa Spanyol yang bermaksud budak jatuh. Dan orang Sia panggil El Niño sebab ia tak ada nyo. Fenomena ataupun perakotkan ataupun zahira El Niño ini dia akan berlaku panjir. Serupa dengan 3 tahun lalu, dia 3 tahun lalu berlaku La Niña. La Niña ni adalah budak tino di mana hujan mah kita banyak. Deh, 2 tahun lebih, 3 tahun gitu berlaku baru ni kan. Banyak boh pun banyak deh. Hak tu, biasa tu orang tino, budak tino bagi hujan. Ni budak jatuh bagi kemarau. Ni permulaan El Niño. Deh, akan berlaku 2 tahun, 3 tahun lah katanya. Deh, dengan tu kita akan ada hujan, akan musim hujan laning pada waktu sama akan ada panah. Di tengah hari lah deh. Tu ada kakak. Fenomena El Niño ni berlaku dah dulu. Ingat tak kau kemarau lama dulu? Kemarau teruk deh. Sapa ke panyo. Kau tak boleh sama apa pun. Mapuh juga. Kenapa? Terlalu panah. Tak, dalam 7-8 tahun lalu deh berlaku kemarau besar sekali. Kau tu juga adalah berpunca daripada El Niño. Berpunca daripada fenomena perakotkan El Niño ni deh menyebabkan pakayu hok tak mati, pakayu hok buah lah deh. Hok tak mati dokong, mote, mango, durie tu deh. Buah 2-3 kali setahun. Ingat tak? Jadi sejak 2 hari kami di Bakok ni sejuk sikitlah. Deh, tidak gitu Allah. Tak ada nak duk. Deh, alhamdulillah lah ni. Sejuk sikit kerana ada hujan. Tapi masalah kepada orang lain pula. Deh, kepada para peniaga. Ni tengok ni. Barang tak laku. Makan ni wah kayu bertambung-tambung. Tak ada orang beli. Kerana nak tubik tak boleh disebabkan hujan. Deh. Kalau hujan lebat sokmo gini deh. Ataupun beberapa hari seminggu kerana ni musim hujan deh. Cerak ada morning rugi besar deh. Tu ada kakak kesia juga deh. Orang Bakok kalau tak dapat duit daripada menego teruklah. Sebab apa demo tak ada nane deh nego ya. Kebanyakan orang Bakok menego. Jadi kalau tak boleh nego barang tak laku hidup susahlah orang di Bakok ni adik kakak semua. Pas satu masalah lagi di Bakok ni biar hujan turun dia akan ada boh banjir kilat. Tu dia berlaku banjir kilat ke teruklah jalan tu ke penuh dengan kereta deh jam habis roti orang siap panggil. Tapi ni tak apalah baru mula-mula hujan ya deh. Tu kalau ada air naik buat tepi-tepi sungai cawa perjalanan ke deh teruklah.
kereta tak boleh lalu dah. Ataupun bukan kot Sungai Caparia, kot tepi Sungai Caparia saja dah. Kawasan dekat dengan Teruseh ataupun Kelong ataupun kawasan lembah, kawasan rendah deh. Pun penuhlah dengan air. Kereta pun tak boleh lalu. Tersekat deh, jadi jam juga. Tu kan ada bakok. Jadi hujan juga buat masalah kepada lalu lintas, kepada jalan raya. Okey, sekarang ini saja berkenaan dengan hujan ketika berlaku fenomena ataupun perakupkan El Niño. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.